Saudara, Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi sejak Jumat 22 April 2022 dini hari tadi. Pijaran lahar terlihat dari kawah gunung yang berada di Selat Sunda tersebut. Rahmatullah, salah seorang warga Pulau Sebesi, membenarkan pijaran lahar dari Gunung Anak Krakatau terlihat pada erupsi kali ini. Pulau Sebesi merupakan wilayah terdekat dari Gunung Anak Krakatau. Berdasarkan foto dari kamera CCTV di situs Magma Indonesia, terlihat jelas pijaran lava di kawah gunung tersebut. Kepala Pos Pantau Gunung Anak Krakatau Hargo Pancuran Lampung Selatan, Andi Suwardi, mengatakan lahar tersebut hanya ada di sekitaran gunungnya saja. Status Gunung Anak Krakatau sendiri masih level 2 atau waspada dengan imbauan nelayan maupun wisatawan dilarang mendekat dalam radius 2 km. Sementara itu, berdasarkan laporan letusan pada Jumat 22 April 2022, pukul 17.48 waktu Indonesia Barat, tinggi kolom abu teramati sekitar 800 meter di atas puncak atau 957 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal ke arah barat daya.